Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, selamat datang kembali di channel Alva Remake ya. Oke nih sobat-sobat, jadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sedikit tutorial nih buat kalian semua. Oke, jadi yaitu bagaimana caranya untuk mengubah nomor telepon di OVO teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang misalnya ganti nomor dari nomor Excel ke nomor Tri, atau nomor Tri ke Telkomsel, Telkomsel ke Indosat, nah dan otomatis nomor telepon kalian kan di OVO kan harus berubah juga kan ya, soalnya kita nggak pakai nomor lama lagi. Nah di sini saya akan menunjukkan tutorialnya bagaimana caranya untuk menggantinya. Oke, oke, kita langsung aja buka aplikasi OVO-nya. Dan di sini seperti biasa ada keamanan ekstra. Oke, kalau sudah masuk ke tampilan OVO-nya, kalian klik profile di sini. Klik aja profile, kemudian kalian masuk ke bagian akun yaitu OVO profile. OVO profile, oke. Nah, di sini kan ada nomor ponsel nih ya. Kita klik aja ubah. Apakah Anda yakin ingin mengubah nomor ponsel? Nah, di sini ada, kalau kita ganti nomor ponsel ini itu efeknya apa sih? Nah, tinggal kalian baca aja di sini, oke. Klik iya. Kalian tinggal masukin nomor baru kalian. Kemudian kalian bakalan disuruh login ulang sama aplikasi OVO-nya ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya sebenarnya nggak pengen ganti nomor telepon saya. Jadi di sini saya menunjukkan step by step-nya dan semoga kalian paham. Kalau memang kalian nggak paham, kalian bisa komen aja di kolom komentar, atau kalau kalian yang masih bingung, kalian ya kalian bisa masuk ke CS Customer Service aja langsung ya. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan seperti biasa nih ya teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.